48 kilo. Sorry, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Englishers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Ya, kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat, inilah informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada status terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting hari ini. Ini Ayu Ting Ting sedang berkumpul bersama dengan Dr. Cici Nugraha dan juga Hesti Purwadinata. Ada Marion Jola dan juga Eno Lestari dan juga Daun Cheni. Semuanya berkumpul untuk memberikan kebugaran untuk tubuhnya. Mereka berkumpul ala-ala diet nih. Dan tak lupa juga di sini ada Cut Keke yang ikut bersama dengan Ayu memeriksakan kondisi tubuhnya yang sedang diet bersama dengan Dokter Cici Nugraha. Baru Ayu Ting Ting, yuhu dokter kami Cici Nugraha. Terima kasih banyak dok sayang, semangat nih aku dok, makin ideal bebekku berkat dokter, love you mua. Aku pasti bisa, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Inilah keseruan para artis saat berkumpul bersama dengan artis yang lainnya saat memeriksakan kondisi tubuhnya yang semakin hari semakin bagus dan pastinya dietnya luar biasa sempurna. Ada yang paling heboh Marion Jola dan juga Hesti Purwadinata dan juga ada Cut Keke. Semuanya berkumpul di sini untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Dan tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga memberikan ruang waktu untuk anak tersayangnya setelah memeriksakan kondisi tubuhnya. Ting segera bertemu dengan sang buah hati tercinta yaitu Bilqis Sumairah Raja. Ternyata hari ini bibir Bilqis terluka dan yang sedikit mengeluarkan darah. Dengan hati yang sempurna, Ayu Ting Ting memberikan obat herbal yang dioleskan ke bibir Bilqis. Semoga cepat sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali untuk Iis Humairah Raja. Ingat sekolahnya, semoga mendapatkan prestasi yang luar biasa untuk Iis. Oke sahabat semua, masih banyak informasi selanjutnya untuk sahabat yang Mimin sajikan untuk semuanya. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Aduh, gua gak berani tanda tangan gue sendiri sampai bunda begini. Lagi bu, lagi dikit. Si bibir luka dah ya masih paling. Gak ada, ini jalan. Allah ya Karim Bu. Ya Allah. Dan juga mempunyai wangi yang super harum banget. Satu aja udah cerah, gimana tiga? Buruan cobain deh. Emang susah. Susah superstar emang susah. Nih, ini cuma satu nih ya. Ini adalah pasien-pasien yang pantang menyerah. Demi hidup sehat, ya kan? Ya, aku turun, aduh. Tuh. Dok, kayaknya sudah 10 kilo sebenarnya. Ini, dokter. Aku 20 kilo. Tuh. Wow. Wow. Kilo, kan? Ya, ini 7 kilo. 48 kilo. Berlebihan. Sorry, dokter. Ini dokter, aku 20 kilo. Wow. Ya, ini 7 kilo. 48 kilo. Berlebihan.
beratnya? Ditanya turunnya berapa kilo? Dari 49. Sama dengan geng dietnya dokter Cici. Hai dok. Hai. Kita sudah kurus, apalagi ini ya ampun, Khloe Kardashian. Ini adalah pasien-pasien yang pantang menyerah. Coba Allah berharga demi hidup sehat, ya kan? Ya, aku turun. Aduh, dok kayaknya sudah 10 kilo sebenarnya. Ini dokter, aku 20 kilo. Wow. Ya ini 48 kilo. Berlebihan. Sorry, dokter. Lihat deh, ada yang udah turun. Coba gimana tingkahnya? Ya Allah, dia pakai kerobak. Ini adalah pasien-pasien yang pantang menyerah. Aku mau bawa kilo. Malah juga gak sih? Ini juga sehat. Ini turun berapa ya? Iya, aku turun. Selamat pagi. Bagus-bagus, bunda senang, ibu senang, tetap semangat belajar ya cantik ya. Ya, ingat terus, kamu udah ngamain hafe ya. Kamu harus ingat jadi otak lukis, oh pelajaran lukis harus pinter. Dapat hadiah kan? Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat